Baik sedikit tanda-tanda Lailatul Qadar pada diri, kita kecam pada diri kita, bagaimana? Ada tanda dalaman, ada tanda luaran. Hati kita sangat hibah bagaimana itu. Kita mau sedikit berdoa dan saya, itu tanda hati kita terlampau tersentuh pada malam itu. Air mata kita pun begitu deras, lebih pada biasa. Itu tanda luaran kita. Jantung kita berdebar lebih daripada biasa. Badan kita menggeletar lebih pada biasa. Itu tanda kita seperti diberitahu. Itulah dia tanda Lailatul Qadar. Tanda dalam diri ya, pada zahir, hati, air mata kita. Tanda luaran, kalau malam itu musim dingin, dia tidak terlalu dingin. Kalau malam itu angin bertiup, dia tidak terlalu kencang. Kalau malam itu hujan, dia tidak terlalu deras. Dan juga tidak kedengaran bunyi anjing menyana. Itu tanda-tanda luaran. Tanda selepas di aula, pagi hari matahari akan lebih muram sedikit. Tidak secerah biasa. Dia cahaya yang seperti malam sedikit. Yang itu terbahagia pada malam tadi, nak, ya kan? Itu adalah bagi kelompok. Nah, cuma tuan-tuan buat kajian kepada diri malam Jumat. Kan? Tapi sebelum itu, sekarang dah pulang, kan? Ya? Nanti kan lagi, malam Jumat nanti yang macam mana. InsyaAllah, diberi berkah pada masa. Terima kasih.